Semua mengetahui mengenai penyanyi Nurul Depp bersama keluarganya yang berhijrah ke Bali, Indonesia pada 19 September lalu. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Baru-baru ini ada berita memaklumkan gempa bumi berukuran 4.8 skala Richter telah melanda Banjar Wanasari, Bali, Indonesia Sabtu lalu sehingga menyebabkan 3 terbunuh manakala 7 yang lain cedera. Nurul ketika dihubungi berkata, dia pada awalnya tidak tahu menahu mengenai gempa bumi yang berlaku itu. Ibu kepada 4 cahaya mata itu bagaimanapun meluahkan rasa syukur kerana lokasi kediamannya terletak jauh daripada kawasan tersebut. Tambah Nurul, dia dan keluarganya juga berada di dalam keadaan selamat dan tidak terjejas apa-apa. Saya pada awalnya tak tahu pun mengenai gempa bumi itu. Sehinggalah dimaklumkan oleh sahabat handai serta rakan-rakan media. Alhamdulillah kami semua tak ada apa-apa. Lokasi gempa bumi itu di timur laut Banjar Wanasari, jauh dari kediaman kami. Tempat tinggal kami sekeluarga di kawasan Canggu dan memang jauh daripada lokasi gempa bumi itu. Jelasnya, syukur Alhamdulillah semuanya selamat.